ekonomi juga telah terjadi di pertengahan tahun 2021 ini. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan. Ya, data menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini, Presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat, terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah tersebut, dampak PPKM darurat akan dimitigasi dan recovery ekonomi kita juga dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya. Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran sampai pemberitaan berita palsu atau hoax, itu pun akan dia lakukan tindakan ya, sesuai dengan ketentuan hukum berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, jangan bermain-main dengan berita hoax, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan.